Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertamuan pulang lawan ulun sidiang kenjot. Nah, pemirsa, jadi ulun lawas kada juru urang tu berkulineria. Sajur juga hari ini hendak melepas. Oh, melepas salah satu kameramen ulun nang sebentar lagi pacang berumah tangga. Ditunggu undangannya. Nah, pastinya bulan Februari kita doakan. Cih, kenapa jadi kayak ini kisahnya? Nah, jadi pemirsa, hari ini ulun beandak di rumah makan Podangs. Nang lagi raminya ngehit kejuaraan untuk pizzanya. Jadi ulun penasaran nang kayak berasa pizza Podangs. Yuk, mati lagi diang. Bekejat ke dalam sana. Oke, nah pemirsa, Aji Diang sudah sampai di apa nih ngarannya mas? Warung Podang, rumah makan Podang. Rumah makan Podang. Nah, kakak, ini boleh aja lo ini sedikit tahun banyak bener takun lah. Boleh bener lo. Ini boleh. Pinangis spok bener pak, sini pinang celingak celinguk ya tuh. Ada yang sebelum lo bertakun nih, bubuhan siapa? Nang pina bebaju habang mahabang nih. Ini partnernya rumah makan Podang untuk delivery pizza karena apa nih? Delivery lagi tinggi-tingginya permintaan customer, jadi Podang bekerja sama dengan Amang Ojek yang sidin-sidin nih untuk pengantaran satu orderan satu alamat atau satu kurir satu alamat, jadi lebih cepat dan praktis. Jadi untuk lebih jelasnya langsung aja kita takuni lawan Mbak Erni lah. Nah, jadi sini hendak menjelaskan nah kayak apa sistem delivery-nya tadi lah. Oke, Mbak, silakan nih. Oke, jadi untuk aplikasi untuk delivery Podangs itu bisa menggunakan aplikasi Amang Ojek. Jadinya download dulu aplikasi kami di Play Store. Untuk sementara di App Store belum ada. Jadi masih di Jadi masuk dulu di aplikasi makanan, kemudian pilih Pizza Lovers. Ketika masuk Pizza Lovers itu udah bisa diketik langsung atas sendiri Podangs. Nah, di Podang itu bisa Di Podang itu nanti pilihannya banyak menunya. Tinggal dipilih aja mau pesen berapa. Misalnya Podang Lovers, klik aja satu. Nah, lanjut. Dari lanjut itu langsung aja nanti di sekitar lokasi ini kelihatan drivernya siapa. Langsung dilanjutkan aja. Nah, selain melalui aplikasi, kita juga ada line app. At Amang Ojek, jadi kalau misalnya belum ada HP-nya ini App Store misalnya, nggak bisa download, bisa let at Amang Ojek atau WhatsApp juga bisa. Jadi untuk BBM juga bisa, jadi semuanya delivery bisa tertangani. Sebelum kita jurang tuh beta takun lawan nang ampunnya, kada salahnya lamun kita langsung manjinguki dapurnya. Nah, siapa lagi lawan pun kada buna acil-acil nih. Ya kada Cel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ngaran pian tadi Cel? Wati. Hah? Wati. Oh, Acil Wati. Lawas lah sudah pian bagawi di sini teh. Anyar ya. Jadi pian nih takan seksi menataki sosis kan kisahnya. Macam-macam kan gawe. Multi talent acilnya sekalinya hen pemirsa. Kayak apa sih perasaan begawi di sini? Nyaman bang. Nyaman apanya? Nah, nyatanya itu mah makan akan nyaman, nyolah ya. Makan pizza aja sih Din hen. Kadang kalau lawan orang asing jelas makan pizza juga. Tahu ya lo ngarang itu pizza? Tawai. Tawa-tawa so cilio nih. Nah Cel, biasanya dari jam berapa pian begawi di sini nih? Setengah lima tadi turun. Setengah lima. Sip dua kalau mungkin pian lah. Ayah. Oh, jadi seksi tataki sosis lah. Nang ampunnya pakai apa orangnya? Oh, bukan orang aja. Oh, suka.
Amun bungas tuh binian cilai. Nah lakin gini bungas ya. Nah iya Pak Mirsa, kita ke Higas ini pulang. Eh kenapa sih Din? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini tukang apa juga nih? Campur aduk kan, berataan menyediakan bahan keju. Keju ini ada takarannya lah Cel? Ada 50 gram. Berapa? 50. 50 gram gasan sebuting pizza lah. 50 gram tuh berapa tuh Cel ukurannya? 50 udah dua. Montes pian bener ya Yolan. Nah Pak Pirsa, nang pasti lu hendak tahu kisah awal mula ke jurang tuh nama mulai usaha gini rasanya lamun gak salah. Dahulu Pian nih rasanya soto-soto gitu lah. Nah kenapa jadi alasannya Pian membuka pizza nih juga kisahnya? Nah, jadi ada tambah menu pizza nih karena orang Banjar nih pindah ketujuh makan yang apa tuh? Makanan-makanan. Makanan aneh-aneh gitu. Makanan luar lah istilahnya Inge. Lagi rame-ramenya lah pizza, cuma kan lagi rame-ramenya di luar nanti pizza Itali, kalau di sini American pizza, jadi lebih tebal, lebih banyak toppingnya, nyatanya maknyus lah. Nah Hadang, jadi membuka pizza tadi kan karena melihat jurang pangsa pasaran Jola salah satunya. Nah, Inggi ini belajar otodidak kah atau dasar hobi makan pizza juga nih, nah ampunnya nih nah? Kalau ulunis ada dua nang menggawinya. Nang bebuhan adonan ada resep, nang sausnya ada resep, jadi nyaman mang pizzanya sudah. Inge. Nah, lamun anu Pian nih ada berapa rasa topping lah untuk pizzanya? 7 yang varian rasa, pakai pinggiran ada 2, keju sama sosis. Jadi ada 9 lah. 9 menu pilihan. Nah, so, nanti ada lagi pizza yang lain dikembangkan lagi. Kan biasa Mang Ojek. Ulun lihat di Facebook, di Facebook cai sampai ke luar daerah kayak Amunta. Ini tuh kayak apa tuh sistem pengirimannya tuh kayak apa? Itu ada reseller membagiakan ke daerah. Ada yang ke Banjarbaru, terakhir tadi pengambilan 22 box ke Amuntai. Jadi diantar pakai taksi. Beda pang harganya yang bisa sampai sana karena ini sedikit. Ini nama antarakan ya, kalau yang penting terasai. Pizza ini kan sampai ke Amuntai. Nah, itu tuh apa jurang tuh tahan lawasnya tuh berapa gerang nih? Jadi kawas sampai ke Amuntai situ. Nah, ini kelebihannya pizza Podang tuh. Bila dingin tetap nyaman lawan empuk. Nah, aras ke jurang tuh. Inggih, itu nang kelebihan pizza di sini nih yang testimoninya banyak gitu nah. Dijamin nyaman, enggak nyaman beli kakan duit. Jadi ulun tetamu lawan bubuhan nang pastinya makan pizza pang lah di sini. Nah, tetamu lawan dahga nang janggutnya panjang melintang. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya nih? Fahmi, Fahmi. Fahmi. Ini baju putih-putih ini bagian mana nih? Iya, salah. Ini nang penambahan kah atau nang kesekian kali nih makan pizza di sini? Pertama. Dari mana tahunya? Dari Facebook. Dari teman, iya. Gimana rasanya nih? Alhamdulillah enak. Iya lumayan. Tadi pesan pizza apa nih? Ini pizza Podang Super Lover. Pizza Podang Super Lover. Iya, iya. Supaya ke barat-barat. Jadi di hadapan ulu ini sudah ada pizza. Nah, kakak, Pian bisa jelaskan lah pizza apa nih?
Ini pizza nang tingkat paling tinggi harganya. Nah, kat pal jangkau yang paling istimewa lah. Istimewanya apa nih? Ya, super lumer dengan pinggiran sosis. Nah, di sampingnya ada isinya lah, isi ini sosis. Nah, kalau untuk harganya ini berapa nih? Kalau nangkai ini? Ini kan sajian topping super yang harga 60 ditambah bepinggiran antara keju atau sosis itu 20.000, jadi 80.000 aja. Kalau orang bertiga, berempat mau makannya, nan. Nah, selawas pian buka tadi sekitar 4 bulanan lah kalah. Jadi nang banyak kesini semua kalangan kah, atau ada buan remaja aja, atau ibu-ibunya aja, atau bapak-bapaknya, atau semua kalangan ketujuh mau makan pizza nih? Alhamdulillah semua kalangan ketujuh aja, dari nang anak-anak sampai nini-nini ada juga ketujuh. Nang kada bisa makan pizza ketujuh juga alhamdulillah akhirnya. Oh, berarti nini-nini kamu makan, berarti ini kada keras gitulah? Ada. Empuk, banyak mah di empuk panglah suara customer dari testi-testi yang ada di Instagram kita, bisa dicek di podang underscore Banjarmasin. Jadi banyak testimoninya dari yang testimoni yang dari anak-anak sampai yang ke remaja dan bahkan orang dewasa. Tinggi. Nah, biasanya kah sampai berapa gelepong? Paling gelepong lo kemulah nih? Tinggi gelepong. Sehari sekali mah adon tuh 2 kilo. 8 kali 2 kilo berapa tuh? 16 kilo. Leh, jadi banyak tuh pian seorang lah mah adon tuh tok. Ya tae kan pacul tangan. Sampai ada pacul tangan sidin ja. Jadi alhamdulillah banyak yang bersyukur aja kalah. Nah, luar biasa anunya cepat majunya tuh nah, berkat ya konsumen juga pang yang promosikan juga ke sana kemari kita nah. Kemari. Nah, alam demi itu boleh kau ulun merasa ini. Han. Super kan tadi lah. Super, pokoknya super lah. Iya. Tingkatnya paling tinggi tadi. Tinggi, tinggi. Tingkat ke sini naik. Kita rasain dulu dari bagian sini dulu ujung. Mantap rasanya pokoknya. Kita kasih pulang bagian sampingnya yang bagian pizza. Pizza di sini ada jual mie bancir. Cil. Nah, kakak jelaskan kenapa jadi mie bancir? Ini setengah-setengah itu nah, oh, kan setengah kering, setengah basah gitu orang tuh kayak wadaman. Oh, itu bagus saya bisa jadi mie bancir. Nah, kenapa pian jadi milih menyediakan menu mie bancir yang jual di Podang sih, Kak? Supaya unik aja tuh nah, yeah. Supaya orang semua ya itu tadi supaya semua kalangan singgah ke sini nah, yang bawa keluarga ya kalau orang tuanya orang tujuh makan pizza, makan mie bancernya, atau soto, ayam-ayaman ada juga, nasi goreng, mie goreng. Oh ya lengkap tuh kalah. Engge. Nah, kalau mie bancir nih untuk memasaknya berapa menit ya kan? Mie bancir satu mata aja paling ya 5 menit. 5 menit lah. 5 menit. Langsung jadi. Nah kalau ciri khas pian nih apa nih mie bancir di Podang? Kuahnya khas, ada saus olahan, saus olahan kepala koki sini sama ada tambahan saus rahasia. Oh rahasia, ada beli sambetakan pemirsa. Nah kak, lamun peminat mie bancir nih, kayak apa nih untuk dari pertama awal buka Podang nih emang sudah ada mie bancir nih kak?
Kalau ditingkatkanlah nomor 1 pizza, nomor 2 yang paling payu di sini mie Banjar. Ketiga soto Banjar. Soto Banjar dari awal berjualan sini. Maka ada satenya benar belum lagi. Ada enggak ada satenya ada. Nah, Kak, lamun mie poda, rumah makan Podang nih kalau dari awal berdiri udah berapa tahun nih, Kak? Podang nih dulu lain rumah makan Podang, lain dulu tuh lah warung Mama Irfan jualan soto aja. Makan lami kalau sini soto udah menang di yang ada dua nama besar gitu. Nah, ulun datang di sini lalu mengembangkan ada nasi goreng, ada mie goreng. Awal gini dia serba jualan kah? Bahari gawiannya atau apa? Merangkap pegawai sambil berjualan. Jadi beli pegawai berjualan. Nah, nak penambah penghasilan. Penghasilan toh, marintes. Setelah itu berjualan wade ya wade Podang. Oh, wade Podang itu asalnya leh. Ini seminggu sekali kasireng. Jualan orang libur ya kalau berjualan. Kan, itu jurang teh. Ini marintes. Nang berusaha teh leh. Kan, orang tuh harus dari nol. Alhamdulillah. Nah, banyak aja peminatnya pulang nih lah. Kamu diminta ulun merasai pulang mie Banjar. Mie Banjar. Khas dari rumah makan Podang. Uji. Kakak Uji. Okay. Nah, jadi pemirsa sini ini ampunnya rumah makan Podang tadi lanang. Oh, sudah merasai pizzanya, mie Banjarnya, termasuk juga sotonya. Jadi sini pemirsa selain rasanya menyus, suasananya nyaman benar apalagi pian lawan keluarga. Lawan kakawanan, lawan rekan kerja. Semua nyaman kalangan. Benar, pokoknya semua kalangan nyaman sini tempatnya pokoknya. Nah ampunnya ramah juga kan. Puji yang taruh sidin beliawai. Nah jadi pemirsa lamun buan sian hendak merasai penasaran nang kayak perasanya pizza Podang, jadi hendak datang langsung sini kemana kak alamatnya? Di bawah jembatan Benua Anyar atau samping jembatan Benua Anyar. Dari arah Gatot sebelum naik jembatan belok kanan atau belok kiri ke wajah. Nah itu terus ada aja spanduknya situ parkirannya bawah jembatan. Nah, lamun hendak ke jurang tuh siap antar ke rumah tuh nang kayak apa juga tadi? Langsung ke partnershipnya Podang Amang Ojek Amang dengan Ojek. Ya sementara baru 70 kurir tapi 70 itu alhamdulillah, alhamdulillah. Satu alamat satu kurir cepat praktis cepat, apalagi cepat. Bisa pakai apa tadi? Apa tadi? Aplikasi apa? Play Store nang tinggal picik-picik tuh aja nahan yang mana? Picik-picik, tang makanan, duitnya aja lagi. Nah, jadi tadi target ke depan pen tadi kalah supaya buka cabang. Inge, supaya nang dari semuanya terasa pizza yang ala Podang nih. Nah, Kak, lu amun mendengar kisah pen tadi dari awal kan pian sambil begawe, sambil juga tadi menyasah. Menyasah pasar. Menyasah pasar. Nah, mungkin sedikit berbagi tips-tips nih guys. Dan sana kita dan luar sana mungkin hendak juga nih memulai usaha tapi masih ragu-ragu. Nah jadi mungkin sedikit berbagi lah tipsnya tuh apa? Tipsnya lah pertama tuh ya percaya diri, bercangkal, lebih banyak-banyak ide yang harus dikembangkan. Ya pastinya tuh jangan pantang menyerah. Kembangkan apa yang bisa kita lakukan. Sampai apa nih pokoknya ya harus jangan menyerah itu tuh jangan saya dulu kan keluar, jualan kue kan dari sampai nganter saya sendiri langsung nganter dari rumah ke rumah sampai sekarang ya alhamdulillah ada punya kurir sendiri itu nah ngepek aja lagi gitu nah sambil okay, yang penting tuh mau berkorban dulu tuh nah merintis jujur atau bersakit-sakit dulu inge, nah bersenang-senang kemudian ini yang nyatanya puaskan konsumen dulu layanan ingin dilayani cepat-cepat gitu jangan sampai apa juga orang tua pokoknya nasib layanan terbaik karena yang menilai konsumen yang apa nih lah memberi rezeki juga kan kalian lihat kan lewat konsumen juga tenang harus jadi ya bujur aja
Konsumen tuh raja. Pelanggan adalah raja. Pelanggan adalah raja. Nah, masih pemirsa Nangarnya Usaha tadi kadang langsung jadi langsung kuat. Harus merintis dulu. Perjuangan Kak Jerarto. Perjuangan. Oke, nah kita doakan mudah-mudahan usaha kakak dan keluarga tambah sukses. Amin, ya Allah. Dan target kita nih membuka cabang. Membuka cabang. Dapat terkabul napasnya, namun ada investor di Siden. Ayo, kesini. Kontak aja ulang. Kontak aja sih. Anu kapasitasnya ada banyak, kasih yang tangan lain untuk coba. Ayo kita doakan Pak Misalah. Nah, lalu demi itu, mudah-mudahan acara ulung ini memberikan inspirasi dan informasi guys yang sabratan. Jangan keringat acara Dian Kejot di Banjar TV. Pun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.